Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Kembali lagi dengan saya di channel yang sederhana ini. Kali ini saya akan membuat konten Mystery Box again, guys. Karena Mystery Box yang sebelum-sebelumnya kita mendapatkan hadiah yang sangat buruk. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang bagus. Oh, hanya satu yang bagus. Waktu kita mendapatkan sepatu, tapi itu harganya ya agak mahal juga, geng. Sama aja kita beli sepatu. Oke, geng, sekali ini sebenarnya paket udah lama, gengs, tapi yang di belakang ini baru tiba. Akhirnya saya bisa membukanya sekarang. Oke, gengs, bagi kalian yang penasaran apa isi dari video ini, silakan nonton video ini sampai habis, gengs. Oke, gengs, ini saya beli dari Lazada dari toko Box Hoki. Ini pesanan box hoki yang terakhir, gengs. Sebenarnya sudah tiba dari satu minggu yang lalu, tapi saya malas membukanya karena semuanya sangat ringan, gengs. Walaupun harganya cuma 8 ribuan, tapi ya setidaknya beri sesuatu yang baru dong. Ini dari Box Hoki, 6 kotak. Dan ini dari toko Penta Store. Saya membeli 2 kotak, 2 box seharga Rp55.800 di marketplace Lazada. Oke. Kita akan membuka. Ini agak sedikit berat, gengs. Saya enggak tahu apa isinya. Kita akan membuka yang ringan dulu, gengs. Yang dari Box Hoki. Oke, ayo kita buka. Bodo amat. Bismillahirrahmanirrahim. Never looking back, gonna keep myself in check, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, message starts to spread, and I have so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Sebenarnya saya sangat suka dengan Box Hoki, guys, karena dia sangat bagus dalam mengemas produknya. Dan beda dengan yang lain, ada sedikit ya di part 1 sampai part 4 kalau nggak salah, itu agak sedikit ya kurang bagus ini. Walaupun murah, tapi mereka sangat menghargai, gengs. Oke, kita buka yang ini. Box Hoki. Oke, apakah hadiahnya mobil atau rumah atau motor? Mari kita lihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Kosong. Box pertama kita mendapatkan 2 USB, gengs. USB USB Android dari Box Hoki seharga 8.000. Oke, kita buka box yang kedua.
dapatkan gantungan kunci boneka lagi buat kesayangan yang di sana nanti ya. Oke, box ketiga kita buka. Pakai hadiahnya. Dan box ketiga hadiahnya adalah kosong, gengs. Wow, kita mendapatkan ini, gengs. Headset Bluetooth dari Atos, walaupun harganya ini ya sekarang mungkin sekitar 40.000, gengs. Tapi dengan harga 8.000, box hoki berikan saya ini. Oke, mari kita lihat. Oke, gengs. Oke. Kita dapatkan USB kabel case-nya. Kita lihat. Oh. Ini sangat bagus, gengs. Seperti nuwe yang nanti. Kita mendapatkan ini, gengs. Box hoki. Kita singkirkan dulu ini. Oke. Box keempat. Di mana ada bahaya? Di situ ada saya. Buat teman-teman saya yang ingin pengen headphone, pengen headset, sabar ya. Selamat. Saya selesaikan dulu semua ini kontennya, baru saya bagi-bagi. Oke. Box keempat dari toko box hoki adalah kosong. Kita mendapat dua lagi boneka, gengs. Oke. Totalnya mungkin dari 23 box yang saya pesan di box hoki, saya sudah mendapatkan 4 boneka ini. Oke. Box yang kelima. Apa kadiannya? Kosong, gengs. Kita dapat 2 kabel USB lagi. Dan box yang terakhir, gengs. Firasat saya ini tasbih, gengs. Oke, bagi daripada penasaran, kita buka saja. Oke, tadinya kosong, gengs. Betul kata yang saya bilang tadi, ini tasbih lagi. Saya sudah mendapatkan banyak tasbih dari box hoki, gengs. Oke, next kita membuka dari toko Pentastore. Apakah kita mendapatkan sesuatu yang menarik? Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, gengs, bagi buat kalian yang cuma iseng-iseng membeli Mister Box, saya sarankan lebih baik kagak usah membelinya. Karena ya seperti yang kalian lihat lah, dari semua hadiah yang kita dapatkan semuanya mengagetkan. Dan buat kalian yang ingin membeli Mister Box, saya sarankan buat konten seperti yang saya lakukan ini supaya kalian bisa memberikan ilmu buat teman-teman yang lain dan bisa sedikit menghibur penonton yang ada di rumah, guys. Oke. Dan box pertama dari Pentastore, apa keadaannya?
Red. Oh, kosong. Kita mendapatkan tas seharga yang saya beli sekitar 56.000 guys, dengan ongkir kita mendapatkan tas yang pertama. Ini tas ya, harganya mungkin sekitar 5-10 ribuan ya guys. Oke. Dan box yang terakhir dari Pentastore. Ini agak sedikit berat guys. Apakah dianya rumah? Aku jijik sama mati. Apa sertifikat rumah? Mari kita lihat. Wow, ini hadiahnya seperti pulang guys. Ayo kita buka. Kosong. Kita mendapatkan ikat pinggang. Baru kali ini saya mendapatkan ikat pinggang guys. Dari sekitar sudah part yang ketujuh, kita baru mendapatkan ini. Oke guys, kita review dulu yang kita dapat, barang yang kita dapatkan dari Shopee adalah ini. Ada suara. Kita mendapatkan dua tasbih. Kita mendapatkan 4 kabel USB. Kita mendapatkan 3 boneka. Itu aja guys. Dan dari toko Pentastore yang saya beli 2 dos, 2 kotak, dan kita mendapatkan ini dan ini. Ini akan saya kasih buat orang tua. Ini buat kameramen saya. Oke guys, sarankan, dan jangan lupa guys, sarankan jika ingin membeli Mr. Box, sarankan buat konten, jangan asal beli, baca ulasannya, baca tokonya dengan baik. Oke guys, bagi kalian yang menyukai video ini silakan like, subscribe, comment, and share guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.